Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, pagi ini kita berada di Majelis Taklim guru kita Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi di Ciseeng Bogor. Kita tadi malam menginap di sini. Alhamdulillah nyaman, tempatnya sejuk ya. Jadi kita tadi malam menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Akbar di tempat ini. Jadi kita sekarang akan melihat suasana di dalam majelis taklim yang dikepalai atau dipimpin oleh Buya kita, Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Indonesia TV, alhamdulillah pagi ini kita berada di luar kota. Kita berada di daerah pemandian air panas Batu Kapur, daerah ini, di Ciseeng Bogor. Di tempat ini berada tempat ada majelis taklim atau pondok pesantren dari guru kita Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Beliau salah satu guru yang telah diwasiatkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Zaidzom untuk kita belajar pada beliau, juga pada dua orang habaib yang lain, yaitu Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syahab, juga pada Abuya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Jadi kita sekarang alhamdulillah jadi malam kita sudah hadir di tempat ini dalam acara rangkaian peringatan Maulid Nabi Syarif Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi malam dihadirin oleh Al-Habib Muhammad Ahmad Al-Habsyi, Abu Bagin Abu Akar Al-Habsyi, juga Abuya Dayali, Abu Najib. Jadi alhamdulillah kita tadi malam dan minggu ini cukup nyaman, tidur nyenyak ya, nikmat sekali, suasananya enak, masih udara segar di daerah ini. Alhamdulillah kita bisa turahmi. Dan pagi kita berada di saung ngopi bareng bersama-sama. Nah di sini mungkin sebagai motivasi untuk kita lihat dalam belajar untuk ilmu dengan stadium kita mungkin minta sedikit nasihat, pesan-pesan untuk kita para jemaah dari Majelis Taklim Sultan Agung, juga jemaah dari guru kita Syekh Jabla Zaidzom, untuk kita dengarkan. Semoga insya Allah ini dapat menambah semangat kita, menjalin silaturahmi kita. Pada Abuya, pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Saya sama pribadi terlibat pondok pesantren, terlibat pondok yatim, mengucapkan juga terima kasih atas kedatangan Ustaz Ahmad Fauzi, Ustaz
Selanjutnya, saya mau maaf saat ini kepada Tuhana, saya masih merintus. Merintus untuk memberikan kegiatan panti asuhan. Khusus anak-anak perempuan yang terlantar, dan juga anak-anak yang terjadi di masyarakat yang broken home. Semua yang
siap alkitablah nyata yang ada laut luar biasa. Tak ampun pada orang yang lalu juga yang namanya ilmu ada biasa pada usaha kodaannya takut usaha hidup yang prinsip kita hidup yang satu agama yang menggangan berat apa salah laut kita kalau di bawah lalu kedua di samping godaan juga harus ilmu agama itu agak rindu ya karena kan kalau untuk ilmu agama dunia dapat agar nyata-nyata orang yang fokus mengikuti agamanya dunia ikut dunia akan ikut dia dan mudah kita lihat aja bagaimana kayak-kayak itu sudah lalu kemudian al-walid sampai Allah mana sudah lebih gampang sekarang bahkan kalau sudah lebih aja ke depan maka bukan apa orang bayar membantu Allah bahkan ilmu ini ada kata-kata untuk ilmu agama ini keluar dan ini keluar ada topungnya artinya ini kemana ini perbesaran lain ini dalam besar yang Allah berikan kemudahan kita jangan sampai minder untuk berpasal ilmu agama ilmu agama kan membuat kita kebaikan dan akan memberikan kita kerja ilmu mengatakan ini itulah buat kita bagi itu yang akan menjadi ini itulah buat kita bagi berikan aku semua kita akan menuntut ilmu ada ilmu berikan aku semua maksudnya waktu pikiran tenaga kasih yang untuk mengatakan waktu yang waktu nanti sesaat akan kemulikan kewangan bagian di aku kita semuanya ya waktu otak kita pikiran kita kekuatan kemampuan kita serahkan kemana untuk ilmu nanti sesaat Allah kalau tak ada ilmu sebagian aja sebagian aja sudah biasa kalau untuk ilmu dengan Allah semua urusan urusan Malaysia, urusan kehidupan, Allah tolong Allah. Jangan merasa segan, merasa takut. Karena adanya sebagian orang tua memberikan pendidikan agama dan menyalahkan anaknya sampai yang apa kemana takut dalam pekerjaan dapat tidak perlu pekerjaan itu salah. Itu dia sudah suntikan dari dulu. Kita dari dulu bila anak salah agama tidak ada perlunya tidak ada perlunya tidak jadi saya bantah tidak sampai keberkahan masih ada sama dia lalu terakhir sampai kepada jemaah semua kalau pemirsa TV biasa tidak untuk tidak minder untuk belajar walaupun mungkin umur kita sudah dewasa, tertua, kalau tidak ada istilah dramatis, tak ada menuntut ilmu agama. Maka sebenarnya, makin tua kita, makin banyak untuk ilmu agama. Kita akan mengakhiri ilmu-ilmu yang kata ilmu agama, maksudnya kita punya kitab, buku, Al-Quran, mungkin zikir, kasih, tahmid, pesawat, penari, kira-kira tidak ada ilmu, saya bekal agama, otomatis kalau kita akan ke kita oleh pengangguran nah, mau coba anak baca ngaji tak baca nak selawatan nak ngaji ngaji tak baca tak mau dah jadi kita harus punya prinsip tidak ada istilah selamat dan jangan merasa sombong dan merasa malu dan lain-lain berjelas berikutnya kalau kita kabur katanya kita akan mulai dan ilmu itu saat ada hatinya ada rasa kibir sombong atau merasa malu untuk belajar jadi kita tua atau kita lalu
kan malu. Ah, dulu itu. Tunggu jagung, akur lebih tua. Yang namanya si Emun tak ada keusia. Tua muda. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kita dianjurkan untuk membantu ilmu. Ada batas usia. Berarti batasan usia bagaimana? Sabda Nabi SAW. Ialah di tuntutlah ilmu agama dari wayar ibu sampai ke kubur. Atau batas matilah itu yang membatasi kita untuk ilmu. Kalau saya berikan contoh ini. Dulu saya, Habib Muhammad bin Ali al-Maliki, itu imam bahar tentang ilmu. Tapi selama-lama beliau itu tidak bosan-bosan muka-muka mengajar ilmu, terus membaca. Bahkan kita ada target per hari itu ada kita baca minimal 5 kitab per hari. Biasa. Ini merupakan motivasi dan tanpa untuk kita sebagai ahli ilim. Tidak ada kata henti-henti untuk belajar. Sekalipun kita bahkan ada yang berada. Ada satu otak lahir. Iya. Otak lahir. Nah, mental, mantol. Bukan dari situ. Dari situ kita pandang. Kalau kita pandang situ lain, walaupun ilmu yang kita pelajari tidak masuk atau mantap atau tidak terhalang, keberkahan ilmu, rahmat Allah kepada penuntut ilmu, keridhaan Allah, kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita, hadir aja sudah bernilai. Apalagi kalau kita paham, jadi istilah anak-anak paham tidak, kalau kita tidak, walaupun kita tidak paham, hadir majlis pun sudah mendapatkan rahmat Allah. Ya mudah-mudahan kita semua yang berusaha Allah salam untuk menuntut ilmu sehingga insyaAllah dengan bekal ilmu itulah ibadah kita akan sempurna, ketakwaan kita akan lebih sempurna, keimanan kita akan lebih sempurna, dan juga kebenaran amal yang kita lakukan akan lebih sempurna. Dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada Mahfuzi dan keluarga ibu yang telah berkunjung kepada sini. Pesan saya bukan kali ini, besok tidak lagi. Kalau pacak malu sama di sini, anak masih tak ngajak. Besok kita nak ke puncak, nak ada minum di sana di villa. Insyaallah Ustaz Ahmad tidak pulang dulu, ibu tidak pulang dulu. Kita minum di puncak, rasanya lebih sejuk. Ada kolam, kolam Ustaz mandi. Insyaallah Ustaz Ahmad sudah kembali lah. Insyaallah tak buat. Anak nak mikul tak apa-apa. Tak waktu lah saya. Insyaallah ada waktu untuk menginap lagi semalam lagi sini. Kalau malam tak bisa. Tak apa, sempurna. Tak maksimal. Mengambilkan diri untuk tamu. Karena banyak tamu ya. Dan kita dalam malam ini. Besok anak masih belajar. Kita bila. Kita siapkan bila yang besar. Di Sarawak. Alhamdulillah panjang lebar guru kita memberikan motivasi nasihat untuk kita semua. Jadi jangan malu ya, tetap semangat untuk ilmu. Fadilat-fadilatnya waduh yang dibicarakan oleh Abu Yahya sangat-sangat besar sekali. Pintu-pintu surga dari depan mata kita kalau kita giat semangat menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Kapan-kapan para jemaah bisa bersilaturahmi tempat ini. Amin. Ini tempat yang suasana baru, sangat segar di sini. Semoga insya Allah guru-guru kita juga para asatidz bisa sampai juga ke tempat ini. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.